Superb. 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 Jurulatih, superb. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kerana berpeluang menyertai kursus Jurulatih Superb ni. Niat saya memang nak belajar cara-cara nak menjadi jurulatih, tapi saya juga mendapat peluang untuk memperbaiki teknik panahan saya melalui teknik bio mekanik yang diajarkan. Bagi saya hari ini kursus yang sangat bagus, sangat berfaedah lah. Saya memang cadangkan untuk siapa-siapa yang ada asas mana yang nak jadi jurulatih ataupun yang akan jadi jurulatih, saya cadangkan kursus biomekanik ni. Sebab apa? Dia memang sesuai untuk semua jenis memanah. Tak kisah sama ada modern ataupun tradisional, memang sesuai. Sebab kursus ni dia akan mengajar kita cara memanah dengan selamat, meningkatkan prestasi dan dalam masa yang sama mengurangkan risiko kecederaan. Itu sahaja. Okey, kursus ni bagus lah. Dia dapat meningkatkan kami punya pengetahuan dan kemahiran dalam memanah dan juga untuk menjadi seorang jurulatih yang hebat. Jadi kursus ni alhamdulillah lah. Ana tengok dia punya pengisian dari segi kajian guru kita, iaitu Cikgu Faiz yang telah berusaha untuk nak cari macam mana cara nak bagi kita mudah nak tarik, contohnya busur yang berat macam mana, lepas tu nak bagi konsisten, nak bagi badan kita tak ada efek. Alhamdulillah, banyaklah ilmu-ilmu berkaitan dengan kejurulatihan ni yang sebenarnya sebelum ni saya tak tahu, yang belasah je. Hari ini kita dapat secara formal teknik-teknik dan segalalah yang diperlukan sebagai seorang jurulatih memanah. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur. Best. Okey, alhamdulillah. Apa yang saya pelajari pada hari ini adalah lebih secara detail lah. Dari segi teknik panahan saya, insyaAllah dapat membantu. Dari segi, especially dari segi after kita release tu. Release tu dia sebenarnya ada lagi step yang boleh membantu kita menambahkan lagi kita punya konsisten dia tu. InsyaAllah. Alhamdulillah, kalau boleh teruskan dengan kursus ni, dan siapa yang belum masuk, saya sarankan wajib masuklah. Sebab kita banyak lagi ilmu yang kita perlu kupas dan dalam lagi dengan teknik-teknik panahan.